Subscribe to Hafiz TV. Like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Oke, untuk video kali ini Hafiz akan membuat puding roti. Untuk puding roti ini berperisa Milo. Untuk bahan-bahannya kita perlukan, pertama kita perlu 3 keping roti, kedua 9 sudu besar serbuk Milo, ketiga 2 biji kuning telur, keempat serbuk agar-agar. Kita perlukan 1 sachet. Kelima kita perlukan 1 sudu gula pasir. Keenam sedikit garam, dalam ni jugalah Hafiz letak sekali lah. Dan yang ketujuh 750 ml air kosong. Kita hanya menggunakan 7 bahan sahaja, guys. So, jom kita start. First, kita perlukan blender. First, kita masukkan roti. Untuk roti ni, kita buat macam ni. Kita buat je lah macam ni. Supaya nanti mudahlah untuk kita blend. Next, kita masukkan serbuk Milo 9 sudu besar. Lepas tu kita masukkan garam dan gula. Kita masukkan 1 sachet serbuk agar-agar. Yang ni yang colour clear, okey? So, yang ni tak ada perisa lah. So, kita masukkan. Dan juga kita masukkan 2 biji kuning telur. Dan yang terakhir kita masukkan air. Kita masukkan air sedikit demi sedikit lah. Kita blend dulu. Okay, sekarang kita blend. Okay, so ni nampak guys. Ni Hafiz dah siap blend dan sekarang kita nak didihkan dia. So untuk yang ni Hafiz tak letak sampai habis pun dia punya air tu. Okay, so lebih kurang ada balance dalam 300 lebih macam tu lah. Ha, okay, Hafiz takut nak letak air banyak-banyak nanti dia tak jadi macam puding roti. Ha. Okay, ni nampak ni kan? Ni kita kacau je lah. Okay, sampai dia punya tester ni jadi menggelegak. Nampak ni kan? Dia dah menggelegak macam ni. Okay, dan kita dah boleh masukkan ke dalam loyang. Hafiz dah siap masukkan ke dalam loyang. So, ni lah dia punya tester. Ha. Dan sekarang kita sejukkan. Okay, so nampak ni guys. So inilah Hafiz punya puding roti. Wow. Tada, ni Hafiz dah siap. Dan sekarang kita buka dulu, okay. So, tada. Wow, cantik guys. So, kita akan taburkan dulu dengan serbuk Milo. Now kita potong. Wow, so good. Wow. Okay, so sekarang kita try. Okay, rasa dia nampak. Sedap. Kalau kita letak lagi banyak serbuk Milo lagi sedap. Ha. Dia punya puding roti ni lembut.
rasa dia, rasa manis dia tu memang dah oke sangat. Dan untuk dia punya puding tu sangat lembut. Ha. Nampak sampai sampai macam ni dia punya tekstur. Ha. Okey, sampai di sini saja video Hafiz untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okey, okey, bye bye. See you next time.